Cek. Oke, halo semuanya teman-teman. Kenalin kami dari UKM Teater Orok Noceng. Untuk teman-teman yang belum tahu, kami ini adalah UKM yang terbentuk tahun 2000. Makanya namanya Teater Orok Noceng. Kalau 5000 itu goceng. Kalau dipakai megambel itu ceng-ceng, oke? Kita ini adalah UKM yang bergerak di seni teater, yaitu ada drama realis, opera dan kabaret, musikalisasi puisi, puisi, monolog, dan pantomim. Oke, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, sepertinya teman-teman semua sini sudah bosan ya, karena harus duduk lesehan sini seperti angkringan. Oke, langsung saja kita saksikan penampilnya dari UKM Teater Orok Noceng. Selamat menyaksikan. Alkisah di Universitas Udayana. Terdapat dua orang mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan BKKMB Universitas Udayana. 'Kenalkan kedua mahasiswa tersebut. Yang pertama adalah Baji. Ia adalah seorang remaja yang berbadan ringan. Ramping, anti-slip, dan juga anti-gores. Dan yang kedua adalah Bejo. Sesuai namanya, ia adalah seorang remaja yang besar dan jongos. Walaupun berbadan besar, namun ia sangatlah pemalu. Walaupun mereka sama-sama mahasiswa baru, tetapi mereka berdua memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Mereka sama-sama ingin bersaing menjadi yang lebih hebat, terutama dalam hal bakat. Baji, dengan otot keringnya, dia bisa mengangkat segalanya, mulai dari barbel, derajat orang tua, hingga mengangkat kasta anak jabul. Dan Bejo dengan bakatnya. Bakat antem. Hari itu cuacanya sangat mendung. Kemudian petir menyambar. Dan ternyata slot Zeus menyambar. Ya bukan kan. Dan itu adalah selembar surat untuk mendapatkan harta karun UKM paling terkenal di Udayana. Wow. Dan mereka berdua akan bersaing untuk mendapatkannya. Mereka pun mulai berlari. Semakin cepat. Kemudian mereka melompat. Dengan gaya pocong. Terlalu asik gaya pocong. Sampai-sampai mereka bertabrakan dan terjatuh. Mereka berdua kelelahan dan kehausan. Saking hausnya, mereka sampai ngesot-ngesot di tanah dan berdoa kepada Tuhan untuk menurunkan air. Kemudian petir menyambar cetur. Dan ternyata itu adalah air
Air. Air Jordan. Namun air Jordan itu hanya sepasang. Dan mereka pun akan berduel untuk memperebutkan sepasang air Jordan tersebut. Namun kemudian mereka tersadar. Mereka telah melewati berbagai rintangan bersama-sama. Hingga hampir mati bersama. Dan mereka sepakat untuk membagi sepasang sepatu tersebut. Dan tiba-tiba petir menyambar. Menjatuhkan sebuah kertas yang bertuliskan. Harta karunnya adalah kebersamaan. Dan mereka berdua telah mendapatkan hal tersebut. Dan sekianlah cerita perjalanan dalam mencari harta karun Teater Oro. Sampai jumpa dan jangan lupa join UKM Teater Oro. Sesuatu masa keadaan dunia penuh bahaya, ancaman dari musuh-musuh bumi. Selamatkanlah kita, hero yang ada, hero manusia. Penyelamat bumi. Alien datang menaluki bumi, demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Oh, oh.